Ya oke, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beri Cendol tentunya. Iya. Ya oke, halo. Di edisi siang kali ini ya, ini pukul jam 11, halo. Jam 11 kita baru berangkat main, halo. Ya oke, untuk konten kali ini yaitu kita mau gas ke Gunung Kidul, bro. Ya semoga aja perjalanan lancar sampai dengan selamat dan pulang dengan selamat ya. Ini untuk keberangkatan kita 3 motor, yang depan ada 2 itu jejer, kelihatan ya? Jejer. Ini saya sendiri, tapi untuk orangnya ada 6 orang belum. Nah ini dia jejer. Jadi nanti videonya seperti biasa tak skip dulu aja ya. Dan ini nanti mau isi bensin ya, posisi 2 strip. Habis dari Semarang kemarin tak tambah 1 liter, jadinya 2 strip. Jadi ini nanti mau gas ke Gunung Kidul, nanti kita tambah 40 atau 30 ya, biar kita sampai sana PP nggak ngisi lagi. Kita cek ke iritannya lagi. Oke, ini pom depan kita isi dulu. Kita isi pertalite aja, perjalanan jauh dulu. Wah, tinggal 1 strip ya. 40 aja lah. Ya. Seperti biasa dapat 5 strip belum. Kita nunggu teman satunya lagi. Oke, tak skip dulu aja. Iya oke, belum. Ini posisi sudah Kabupaten Gunung Kidul ya. Untuk rutenya tadi saya ambil Palur Ngiri, belum. Palur Ngiri terus kanan lewat Pekunang, Sukoharjo, tapi nggak Sukoharjo kota ya, Sukoharjo baru Gunung Kidul, belum. Nanti ini rute selanjutnya Wonosari ya, kalau nggak salah, baru pantai. Oke, ini jalan masih baru, ini mulus pol, belum. Dari Sukoharjo sampai sini tuh walus terus, cok. Koyo pipimu ya. Ayo oke, tak skip dulu aja, nanti kalau sudah sampai tujuan tak lanjut action kan. Ayo oke, halo. Ini sudah dekat dengan tujuan yang dituju. Jadi tak mulai lagi action game-nya ya. Pokoknya simak terus video saya dari awal sampai akhir, bro. Yang sudah pernah kesini pasti kalian tidak asing dengan jalanan ini ya, mulus pol, bro.
Oke, seperti kemarin nanti exit game tak bawa keliling-keliling ya. Oke. Ya oke bro, ini pos retribusi. Satu orang 10.000. Tinggal bayar parkir setiap hari. Siap, Pak. 10.000 wong stok. 10.000 wong stok. Wede dhewe cok. Ya oke, untuk masuk semua wisata pantai di sini 10.000 satu orang ya. Jadi nanti tinggal parkir di masing-masing pantai. Ini untuk yang saya ambil pantai Krakal dulu. Jadi pecah. Telung sangat ewu telu. Ya oke bro, posisi kita di Pantai Sadranan ya. Kita pindah dari Pantai Krakal dikarenakan kita mencari air yang dekat dengan pasir ya, karena di sini kebanyakan itu airnya di batuan yang banyak berbabinya. Kita kan bawa bola voli mau pasing di pasir-pasir seperti voli pantai, tapi di sini semuanya batu voli. Anda bisa lihat ya. Seperti ini batu semua ya, di sini batu semua. Jadi kita sudah muter sampai Indrayanti itu yang sepi. Sudah muter sampai Indrayanti, tapi sama saja bebatuan seperti ini. Dan di sini saya was-was guru babi. Apakah guru babi beracun? Dan kita di Pantai Sadranan ramai sekali ya ternyata di sini. Dan kita mendekat dengan ombak. Karena ini jauh dari pinggir ya. Kondisinya seperti ini ya di Pantai Sadranan, dan di sini teman-teman saya pada sesi foto bro. Itu ada bapak yang buat tripod. Untuk tempat tas tadi di sana, di itu ya, di pinggir tebing. Kita jalan sampai menyeberang sini, di sana ada teman kita yang jaga satu orang. Ya oke, untuk anginnya tidak terlalu kencang ya di sini. Di sini anginnya tidak terlalu kencang. Tapi ombak ya seperti itu, kalian bisa lihat ombaknya. Saya sarankan kalau ke Pantai Sadranan, Krakal dan Indrayanti yang sederet pantai apa ya, Sundak. Itu untuk membawa sendal. Kalau saya ini pangkas los, nggak bawa sendal sama sekali, jadi sangat bahaya. Ya oke, kita mau ganti spot foto ya, karena di sini kita sudah foto semua, jadi kita mau lihat ke sana untuk spot fotonya ya. Ini tebing-tebing kayak gini bro. Itu pada cari alam bro, cari-cari ikan. Wih, saya di sini dapat kerang keong. Ini buat adik saya lah. Kita kantongin nanti kita ambilkan pasir.
kriuk lagi bolong. Wish. Oh, di sini ada keong lagi ya, kecil. Tapi enggak apa-apa. Ya oke, kita lihat terumbu karang di sini ya. Terumbu karangnya mantap, Bro. Oke. Sangat, sangat sangat hebat ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat hebat banget ini. Yuk kita lanjut ganti spot untuk selanjutnya. Iya oke bro, ini di sini ada spot foto yang menarik ini buat kalian ya yang kan mau ke sini. Ini tak nyiap dulu bentar. Panas banget. Ada spot foto menarik di belakang saya. Ini tebingnya tembus bro. Lubang itu tebing tembus. Kalian bisa lihat ya. Bentar tak balik kameranya. Loro banget. Ya, bismillah. Untuk spot foto yang saya maksud ini tetap balik ya di wilayahnya orang. Iya oke bro, ini kita mau melihat sunset di patung ikan ya, di patung ikan lihat sunset. Mau tenggelam, jadi kita tidak ke sana. Ini kita nggak usah ganti dulu, kita langsung gas ke sana aja. Daripada nanti telat, mungkin simak tenggelamnya sunset ya. Iya oke bro, posisi sudah sampai rumah ya. Tadi nggak sempat melihat sunsetnya bro.